Oke, spoiler dikit. Bagi kalian yang ingin membeli FPS atau mencari developer, menambah fitur, fix bug, dan lain sebagainya, dan membeli game mode, kalian bisa aja kunjungi Discord gue ada di bawah ya. Oh iya, video ini berisi tentang nge-share clean ya, clean yang ada di Sam Launcher. Cuman di-crackin menjadi bisa jadi GTSA ya. Jadi kalian bisa menggunakan data light seperti biasa. Oke, langsung aja videonya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua, Scaler19. Nah, di kesempatan kali ini gua akan bermain, bukan bermain sih. Kita akan berbagi clean ya. Ini clean. Ini yang gua janjikan juga kepada orang-orang ya, bahwa clean ini teman-teman, apa? Ini di Sam Launcher, cuman gua crackin atau gua build ulang lagi menjadi jadi GTA gitu. Jadi kalian pakai data light pun bisa gitu. Ini ukurannya cuma 69 MB loh. Anjay kan? Keren kan teman-teman ya? Jadi tunggu apa lagi gitu kan. Nah, di sini tuh katanya tuh ini gue buat ulang tuh katanya tuh support tol juga ya. Cuman dia masih kayak basic pemakai ya, Sam Launcher biasanya tuh. Tombol juga sama. Menurut gue sih enak tombol begini ya. Karena gue udah terbiasa gitu daripada tombol Google gitu kan, kita enggak kebiasa. Ini juga support Android 6 ya kalau enggak salah, tapi dicoba dulu ya. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke klien ini tiba-tiba mengalami voucher cost langsung, itu kalian tuh salah memasukkan IP. Karena di situ gua IP-nya gua gua salah-salahan gitu. Jadi kalian tuh bisa masukin IP server manapun. Nah, bagi kalian ingin mendownload klien ini, buruan di-download sekarang. Nah, untuk passwordnya tuh kalian tonton sampai habis ya. Dan seperti biasa, tinggalkan like, komen, dan subscribe dan loncengnya ya. Bagi kalian pengen bermain di sini, bisa aja tuh. Karena ownernya juga baru juga nih, dia baru order di gua gitu di Scaler 19 store kan. Tuh gua apalagi gitu kan. Kalian tuh tinggal santuy berdada-dada doang, udah bisa begitu ya. Ini punya klien teman-teman ya. Nah, di sini tuh ownernya tuh satu apa dua gue nggak tahu juga. Cuman intinya dia bayar ya, gue jalanin tugas gue aja ya. Ini juga cocok sih kalau kalian, cuman ini tuh minusnya tuh kalau nggak salah dia support modpack doang ya, support modpack doang. Maksud gue tuh Cleo nggak support teman-teman ya. Karena belum gue cari lagi, kalau mau support Cleo kalian pakai Sam Launcher Chain aja. Kalau nggak salah udah gue share di channel gue Scaler 19 itu. Ya pertama kali gue nge-share clean itu tuh bagus banget menurut gue. Cuman ada beberapa kendala, gue juga kurang tahu ada beberapa player, nggak beberapa sih. Paling dari perbanding 100% paling 92% tuh bisa, yang 8% tuh nggak bisa kira-kira ya. Cuman ini ya support semua ya, Jetpack support. Jadi ya tidak ada alasan lagi teman-teman. Ih, bau kali. Nah, job set pack tuh kan. Ini juga objek juga support semua teman-teman. Ini cocok banget kalian kalau mau main game di Inferno, di game Javanese. Nah, itu yang rekomendasi banget ya. Tapi kalau kau main di GM LRP tuh, GM kayak Rally Fest segala macam tuh kan game-nya agak berat dikit. Ini tuh udah lock 60 fps ya, jadi kalian jangan khawatir ngatur fps. Jadi keren sih menurut gue ya game ini ya. Ini game Impertot tapi udah remake. Cuman ini GM, sebenarnya GM apa ya, sebaran di YouTube gitu ya, yang udah remake ulang. Terus tuh gue remake kembali sama tim gue, yaitu gue tambahin Last Exit sama Last P ya. Nah, bagi kalian ingin membuat server, kalian bisa kontak gue di Discord. Join Discord gue sekarang, karena harganya itu mulai dari 100 ribuan gitu kan. Kalian udah bisa membuat server di sini juga, apa, jangan takut kalau database kalian hilang misal minta refund tuh, enggak akan gitu. Jadi server ini 1 bulan full gitu. Kalau kalian pengen perpanjang, harganya tetap sama teman-teman ya. Kalau kalian ingin menambah fitur, kalian bisa aja langsung kontak gue di Discord ya, karena aku dan tim aku akan bekerja untuk sesuai keinginan kalian ya. Untuk prosesnya tuh tergantung dari antrian ya, ada yang kadang sehari udah selesai, 2 hari, dan tergantung fitur ya. Jadi kalian tuh jangan apa ya, jangan terburu-buru banget nanti kliennya nggak jadi gitu kan, atau scriptnya nggak jadi. Oke, kita ini tuh udah
last V juga, last player juga. Di sini gue langsung cek mobil gue ya. Pau juga nih mobil gue, diapain sama dia ya. Nah, kita langsung ke situ ya. Nah, di sini tuh aduti teman-teman ya. Keren sih ini. Lagi promo tuh teman-teman ya, kalau kalian pengen itu order order buruan gitu kan. Apalagi gitu kan, kalian bisa membuat server. Tapi kalau membuat server tuh kalian tuh harus bisa bet namanya apa ya, minimal kalian bisa menghandle Discord tuh. Hati-hati banget tuh, karena banyak banget orang-orang kalau udah sakit hati, emang banyak sih kejadian dia bisa ngeret Discord tuh, hati-hati. Dan intinya jangan apa yang ngikatin bot sembarangan, dan jangan ngeset hak admin administrator ke admin yang gak kalian kenal ya. Nah, segeralah kalian tuh selesaikan dengan cara keluargaan doang lah di Discord, jangan sampai dia emosi kan, buat sakit hati tuh bahaya banget ya. Menurut kalian tuh gue cocoknya nge-share mod apa lagi nih? Di Android tuh gue udah nemu tuh di YouTube tuh kata GTA Trilogy, cuman versi ya remaster lah, bukan trilogi beneran, soalnya cuma di PC doang. Itu juga ditarik sama Rockstar ya, karena ada beberapa glitch lama yang mungkin terjadi. Kalian bisa lihat channel YouTube gue tuh Scale 19 yang ini nih, kalian bisa cek situ, gue main GTA Vice City kan. Itu juga gue numpang kan, karena PC kita, bukan PC sih, karena gue nggak beli gamenya gitu. Cuman itu udah lama juga teman-teman ya. Situ keren banget sih game menurut gue ya. Ini kurang apa ya, gue gamenya itu apa, jobnya itu udah banyak banget sih, bisa kalian lihat sih organisasi juga banyak tuh, sampai 12 yang ilegal ya, ini ilegal sampai 13 tuh. Nah, di sini ada pasar mobil tuh, bisa tuh ke situ langsung. Nah, tuning nih ya. Oke teman-teman ya, ini juga game udah keren sih menurut gue, Call of Duty ya, tinggal Odati gitu. Kenapa nih? Pokoknya ya, bukan kaleng-kaleng gitu. Ini enak sih ya, kalau kita bermain di sini itu ada fitur tol tuh lebih enak. Cuman ada beberapa menurut gue tuh nanti fitur tuh enak sih kalau gue buat ya, nanti ada fitur klakson tuh untuk buka tol, sama ada CMD Python tuh. Jadi kalau Android nggak support tol gitu kan, misalnya klien dia nggak support kan, bisa Python gitu. Jadi nggak ribet gitu. Ini juga rumah udah tersebar banyak ya, kalian bisa lihat ya. Ini contoh pesanan orang ini ya. Tuh keren tuh ya. Tuh bintai kan mobil rumah kan, keren sih pokoknya. Tapi cuman kalau interior tuh masih, interior tuh masih banyak ya, kan masih basic impen lo maksud gue tuh ya. Ini kalau mau ke hot station bus mekanik nih, mekaniknya di sini teman-teman ya, ada di daerah sweeper ya. Kalau biasanya gue tuh nyebut di daerah sweeper karena map ini namanya tuh kalau nggak salah tuh deket di Delut lah. Di sini nih kalau modifnya di sini itu keren ya. Ini kalau nggak salah ada di game LRP nggak sih? Keren, kalian modif di sini aja, tapi kan harus wajib bet jadi fraksi mekanik ya. Nah, di situ kalian bisa set AI gitu. Mekanik tuh. Nah. Itu kalau mau lihat CM itu biasanya di help ya. Gue juga kurang tahu, enggak pernah jadi fraksi mekanik. Kan app enggak ada. Apa nih daftar tim saya teman-teman ya, enggak ada ya. Gimana sih CMD nya ya, daftar tim.
gimana teman-teman modif ya. Adalah mungkin kalian kalau tahu gitu kan. Si tahu lah gue ya. Ya udahlah teman-teman ya. Mungkin skin aja dulu ya kalau gitu. Jangan lupa kalian order di Scary 19 Store ya. Menyediakan FPS atau FPS Linux dan game mode lainnya atau nama-nama fitur gitu, bisa aja langsung ke Discord gue aja, linknya di deskripsi ya. Ini contoh orang ini. Ini gue tuh sama tim juga buat kan, kalau nggak salah tuh cuma sejam lah proses paling lama ya. Paling cepat paling lama 2 jam lah, kalau paling cepat paling sejam gitu. Itu teman-teman, terima kasih udah nonton. Kalau kalian yang download klien ini, kalian bisa download di deskripsi ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.